Cara ini dipersembahkan oleh. saya Kompe Aprilia dalam acara Inspirasi Pagi dan saat ini saya akan melanjutkan obrolan tentang cetak biru wisata Kota Surabaya bersama Bapak Ahatoni selaku Wakil Ketua DPR di Kota Surabaya. Pak di episode sebelumnya kita sudah berbicara panjang lebar ya Pak ya tentang sejarah dan macam-macam. Kemudian kalau kita bicara tentang Surabaya yang saat ini baru saja merevitalisasi kota tua. Apakah ya. Surabaya ini termasuk terlambat? Karena di kota-kota yang lainnya ada Jakarta, Semarang itu sudah merevitalisasi kota tua dan bahkan mereka sudah berhasil menghidupkan kota tua. Ya. Sementara Surabaya baru di tahun 2024. Bagi ya, apa? dikatakan terlambat, ya terlambat, tetapi uh, tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada lebih baik terlambat, tidak, terlambat, sama, tidak sekali. sama sekali. Gitu kan? baik. Uh, itu lebih bijak saya rasa dan uh, apa? Ada untung ruginya juga kalau kemudian kita melakukan lebih awal. Mm -hmm. Mungkin brand sebagai satu, uh, oke, okay, kita adalah lebih awal yeah. melakukannya daripada dibanding, kota, dibanding lain. kota lain. Tetapi dengan terlambat itu justru ini keuntungan, nggak usah, apa namanya, saya sampaikan pada pemerintah kota, nggak usah berkecil hati. Ada Jakarta yang sudah lebih dulu, mm -hmm. ada Semarang yang sudah lebih dulu. Kemudian baru kita mungkin ya. begitu ya uh, dengan kita uh, apa agak terlambat ini justru adalah kita tidak perlu bereksperimen tentang kegagalan-kegagalan apa yang terjadi di sana uh, faktor suksesnya ya. sukses story-nya kita catat kemudian uh, kegagalannya kita catat nah, kemudian itu menjadi referensi kita untuk Jadi, di Surabaya. Gitu ya, ya pak Jadi kita nggak ya. perlu eksperimen ini gimana kira-kira ya. Surabaya bisa ya. menghidupkan ya. kota tua. Gitu. Betul. Kita tinggal mencontoh ya. yang sudah ada begitu Betul. ya pak ya. ya. Kemudian mengacu dari kota yang sudah ada nih pak dengan beribu cerita yang ada hmm. di kota Surabaya dibandingkan dengan kota lain. Kalau ya. bicara soal sejarah sejarahnya Surabaya ini kan panjang sekali. Panjang begitu. sekali. Apakah kita bisa lebih unggul nantinya dibandingkan dengan kota lain? Hmm. Saya rasa bisa lebih unggul. Surabaya yang pertama dari sisi kemajuannya, mm -hmm. kita sebagai kota terbesar di Indonesia. Yeah. Ada orang mengatakan Jakarta, itu kan provinsi. Provinsi, ya, kota. bukan kota. Bukan mm. kota. Tapi kalau kota, saya yakin bahwa Surabaya kalau mau dilakukan akreditasi, uh, terbesar di Indonesia. Nah, tetapi kita tidak perlu, uh, jangan sampai dengan kata-kata besar akhirnya menjadikan kita e, apa merasa terpuaskan di situ. Lalu kemudian tidak melakukan inovasi-inovasi bahwa e, apa konsepsi postmodern akan e, apa e, berlalu dan kemudian akan menjadikan orang akan jenuh. nah kemudian e, wisata sejarah akan memberikan isi yang kemudian mengingatkan kita pada peristiwa bersama masa lalu dan bisa menjadikan itu menjadi pelajaran untuk bagaimana kita ke depan. Nah, hmm. Untuk konsep itu, saya pikir uh, dengan banyak cerita sejarah di Surabaya, itu tadi kan pada episode sebelumnya saya katakan, ini akan menjadi sebuah universitas uh, Surabaya yang sangat besar, sangat luas, dan sangat uh, kaya dengan berbagai materinya. Dan kami yakin bahwa nanti akan... Uh, kalau itu betul-betul dikemas masyarakat masyarakat yang ada di situ yang memahami yang mau belajar, mau menjelaskan, dia akan menjadi satu profesor-profesor yang uh, natural gitu iya. ya. Dia ahli di dalam bidangnya itu dan betul. ketika itu adalah semua ahli dan kemudian mulai konsepnya sampai melaksanakan sampai mengaktualisasi sampai uh, bagaimana itu bisa uh, apa namanya uh, diberikan uh, memberi manfaat pada saat sekarang. Maka akan uh, luar biasa ini. Ini PR kita dan pemerintah kota saya pikir perlu punya kesadaran baru bahwa ini adalah potensi besar yang harus digarap dengan pikiran dan melibatkan pihak-pihak dan juga apa nama energi yang besar. Baik. Nah, ini kan kalau uh, bicara tentang melibatkan banyak pihak ya, hmm. masyarakat. Kemudian hmm. di Surabaya ini kan banyak komunitas sebenarnya, Pak. Komunitas yeah. sejarah yang mungkin lebih paham dibandingkan dengan masyarakat biasa. Yeah. Begitu. Apakah nantinya akan ada kolaborasi dengan komunitas-komunitas sejarah ini untuk memperkenalkan membuat sebuah cerita atau mungkin membuat ya. sebuah pertunjukan hmm. untuk mempertahankan wisata sejarah dan juga wisata budaya di kota Surabaya. Ya, munculnya komunitas itu sangat membantu hmm. uh, pada kita banyak menginspirasi pemerintah kota uh, kemudian juga dari merekalah uh, apa partisipasi publik itu menjadi makin terasa uh, ke depan kalau kita mau sukses itu. Uh, selain komunitas-komunitas uh, juga masyarakatnya hmm. ada laki-laki triangle uh, apa namanya posisi uh, peran ya aktornya yeah. ada pihak pemerintah ada uh, apa uh, komunitas ada masyarakat kemudian dengan ada juga yang lain uh, ini harus sa saling sinergi yeah. ya Pak. kalau yang uh, komunitas harapan kami komunitas ini menjadilah komunitas yang produktif. Hmm. Kalau perlu hiduplah di dalam komunitas itu. Jangan sekedar hanya komunitas kemudian dia menjadi aktor penggerak lalu kemudian lalu selesai. Tetapi hiduplah menjadi komunitas yang kemudian bisa berlangsung karena ini kan sebuah apa namanya kita harus mencetak gitu menunjukkan bahwa komunitas itu tidak sekedar hanya sebuah perkumpulan tetapi adalah dia ternyata juga bisa menghidupi Komunitas yang ada di situ, hmm. ada siklus sistemnya. Nah, kemudian harapan eh, kita kan ini bisa menjadi eh, seperti apa, apa namanya eh, tour gitu ya? Apa namanya? Gait. Ya, nggak sekedar dari apa, eh, apa ya namanya? Ya, kayak lembaganya. Lembaga ya, begitu ya, ya, Pak ya? ya untuk kemudian, ya. kemudian ya masyarakatnya diedukasi juga. Hmm masyarakat ini menjadi uh, faktor yang penting karena begitu mereka kedatangan tamu dia akan bercerita lalu kemudian dia memberikan suguhan. kemudian bagaimana mereka itu adalah menerima tamu hmm. ya kan ya, kemudian ya, bagaimana mereka itu merawat lingkungannya betul kemudian bagaimana mereka tidak uh, apa harus tampil dengan baik komunikasinya harus baik mulai belajar senyum gitu kan, lah ya. mengajak mereka bergembira bahagia itu itu. Kalau ya. orang memaksa dipaksa tersenyum kan nggak enak nggak juga. Enak. Harus ada dari dalam mereka betul-betul menerima kebahagiaan itu. Baik. Berarti hmm. ini juga salah satu PR pemerintah kota juga untuk mensosialisasi dan mengedukasi begitu ya. hmm. di masyarakat sekitar supaya lebih aware dengan ya. wisatawan yang datang mengunjungi. Ya kota tua entah rumahnya ada di sekitar kota tua atau rumahnya yeah. ada di sekitar pecinan yeah. begitu ya Pak ya salah satu PR pemerintah kota dan yeah. semoga masyarakat yang melihat tayangan ini juga sadar begitu oh hmm. saya rumah saya ada di sekitar kota tua berarti yeah. saya sudah harus mulai belajar skill berkomunikasi Betul. dengan wisatawan mulai yeah. mempelajari sebenarnya sejarah kota tua ini seperti apa supaya bisa menyampaikan cerita-cerita ini ke masyarakat yang datang ke kota tua begitu Betul. ya Pak ya. Baik. Kemudian Surabaya sendiri itu kan pertama kali tumbuh dengan mall hmm. yang akhirnya menumbuhkan habit belanja bagi masyarakat sekitar Surabaya. Bagaimana merubah habit belanja di masyarakat Kota Surabaya ini untuk kalau tadinya orang stres atau bosen, ya udah ke mall aja, shopping aja. Ya. Nah, akhirnya dirubah habitnya supaya mau untuk berkunjung ke kota tua atau ya. ke Arab atau untuk wisata sejarah dan budaya begitu. Hmm. Bagaimana caranya? Ya, untuk yang uh, menggeser habit bahwa dari habit belanja hmm. kemudian ke apa? Kita ke tempat wisata uh, kota lama dan sekitarnya. Ya. Uh, ini mesti harus ada satu apa uh, manajemen perencanaan yang bagus. Uh -huh. Bagaimana uh, apa uh, masyarakat yang tadinya suka datang melihat uh, apa produk-produk baru yang lebih wow gitu kan? Yeah. Nah sekarang adalah kita lihat bahwa ada cerita cerita lama yang juga banyak tidak diketahui. Seperti contoh kemarin. Uh, di kawasan Jembatan Merah, di situ ada satu jalan gelatik gitu ya. Mm -mm. Kemudian masyarakat di situ nggak tahu bahwa jalan gelatik itu dulu adalah gang balai kota. Kemudian kenapa kok bang bang balai kota? Karena balai kotanya dulu ada di sini, sekarang jadi jalan. Yeah. Kemudian di sini adalah tempat-tempat yang pejabat. Dan di gang balai kota, orang tidak sembarangan uh, bisa tinggal di situ. Itu adalah negara kota, sehingga yeah. mesti orang-orang penting. Dan ibu sekarang itu tinggal di sini, kami yakini ini adalah bangunan yang sangat penting. Baru menerawang kira-kira apa yang dulu yang tempat ini ya. Kalau ini adalah Gang Balik Kota, baru adalah mereka menyampaikan uh, apa yang 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 kita sampaikan tadi itu. Uh, lalu kemudian mempelajari dan sebagainya, mencari tahu. Nah, dari situ kan nanti uh, akan menjadi daya tarik bagi apa uh, masyarakat ketika mereka datang tadi lah kelangenan belanja bergeser kepada kelangenan wisata di e, apa nama kota sejarah ini sebuah tantangan kita sudah terbukti bahwa budaya konsumtif itu kan memaksa kita dalam tanda kutip kita untuk dalam tanda kutip untuk berbelanja terus ya, yang terjadi dampaknya e, saving kita menjadi masyarakat menjadi rendah betul. dan kemudian kalau itu adalah pada sejarah mereka akan ketemu dengan, oh di sejarahnya seperti itu Buktinya seperti apa? Oh ada bukti artefak ini Lalu diduplikasi Berarti mengajarkan masyarakat Maka produksilah seperti itu Supaya nanti jadi souvenir hmm. Kemudian lagi kan gitu kan? Iya Sehingga tidak belanja aja, mereka teredukasi tadi menjadi souvenir Kemudian Bagaimana menawarkan? Maka belajar komunikasi, bagaimana Dari siklus itu, maka kalau tadi saya katakan bahwa sistem yang kita terapkan di dalam meminit kota lama ini, ketika mereka hadir, mereka melihat ada peluang. Ketika mereka hadir, dia melihat bahwa ada pengetahuan. Begitu dia hadir, dia akan mendapatkan bahwa oh ada kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk apa ya perbaikan-perbaikan daripada. Uh, apa pengetahuan sampai pada penghasilan Betul. sehingga dari sini maka kesejahteraan tidak ansi hanya didapat oleh masyarakat yang ada di sana tetapi adalah pengunjung pun akan mendapatkan uh, manfaat itu dan Baik. bisa menduplikasi di tempat-tempat barangkali ada cerita-cerita uh, di kampung-kampung mereka yang lain Baik, memang harus dirubah sedikit demi sedikit ya. begitu ya, ya, Pak ya. Dari yang ya. habitnya tadinya belanja, ya. sekarang jadi oh ternyata ada cerita baru di sini lebih ya. asik gitu kan, ya. Pak ya? ya. Baik. Kemudian kalau kita bicara tentang Surabaya ini kan mulai dari Majapahit hingga merdeka ini kan banyak sekali ya. ceritanya. Apakah Surabaya mampu membangun museum untuk menceritakan apa yang terjadi pada saat Majapahit hingga akhirnya merdeka ini, Pak? Ya itu museum kita sudah punya ya pemerintah itu hanya saja sekarang tinggal isinya saja yang perlu kita kuati. bahkan ada museum pendidikan kita ada kemudian ada museum yang disiola itu juga juga ada dan kemudian ada museum-museum yang dimiliki oleh komunitas-komunitas dan itu bisa kita integrasikan kita bangun satu apa namanya sistem informasinya nah kemudian memang untuk mendapatkan uh, membangun museum itu kan butuh artefak, iya, butuh uh, apa barang-barang bersejarah dan itu dalam tanda kutip iya. tidak bisa diduplikasi kan iya, hmm, betul. karena sehingga di situ uh, perlu ada satu apa namanya kerjasama kalau itu miliknya dari pemerintah ya ditaruh di pemerintah kalau ada masyarakat yang punya maka informasikan supaya kita bisa menjelaskan juga. Mm -hmm nah kemudian museum ini uh, bisa apa namanya uh, dibangun secara apa nama seperti museum pada umumnya tetapi juga bisa aja uh, terdistribusi di, di masyarakat dengan begitu maka uh, sistem perawatannya akan bisa lebih mudah kemudian juga kita mengedukasi masyarakat mengerti tentang bagaimana mengelola museum mini walaupun ter, uh, uh, lebih spesifik bukan mini ya uh, spesifik Ya sekarang banyak benda-benda cagar budaya yang tersebar di masyarakat yang kemudian hanya dimiliki saja, hmm, ya kan? Iya betul. Padahal benda cagar budaya, bangunan cagar budaya itu e, ditetapkan sebagai bangunan dan benda cagar budaya kan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu ya, pengetahuan. Betul. Nah sehingga ketika mereka memiliki maka kemudian diajak kolaborasi maka dia bisa menjelaskan, walaupun hanya satu, dua artefak atau benda takar budaya. Tapi, dia bisa menjelaskan secara lebih uh, dalam. Dengan begitu, nanti uh, itulah uh, apa namanya terjadi: pergeseran-pergeseran dari uh, wisata belanja menjadi wisata sejarah nah ini juga uh, ah. informasi untuk masyarakat kota Surabaya berarti ya pak ya bagi ah. yang memiliki benda-benda cakar budaya ini untuk bisa dikomunikasikan yeah. dengan pemerintah kota supaya yeah. tidak hanya dimiliki oleh kelorangan tapi bisa dikumpulkan dalam satu museum yang nanti yeah. bisa menjadi sebuah cerita baru yeah. untuk kota Surabaya yeah. gitu ya pak ya kemudian untuk kita beralih ke penjara kali sosok pak oh, yang yeah. sangat Gantik seru sekali. <laughs> penjara Itu. Kali Sosok ini kan ada beberapa tokoh yang sempat dipenjara di situ, yeah. ada Insinyur Soekarno, juga WR Supratman. Yeah. Nah, namun mirisnya saat ini penjara Kali Sosok ini terbengkalai. Yeah. Bahkan ngapunten, saat ini ada beberapa orang yang tinggal yeah. di penjara Kali Sosok dan istilahnya dikoskan begitu yeah. dengan harga yang sangat murah. Yang Betul. penting beliau ini bisa tinggal mendapatkan tempat tinggal begitu ya. ini bagaimana nih pak revitalisasi uh, bangunan jadi itu kan penjara kali sosok sudah kita sepakati mm -hmm. oleh pemerintah kota sebagai satu bangunan cagar budaya karena dia bangunan cagar budaya maka uh, dengan sendirinya uh, apa pendekatan kecakarbudayaan mulai bagaimana uh, mereka itu kita lak, apa preservasi Mestinya kan gitu kan, mm -hmm. jadi kita pelestariannya, konservasi perlu dilakukan. Tetapi sekarang ini kan uh, mangkrak dan kemudian yeah. cenderung uh, rusak gitu kan. Betul, betul. Nah, uh, ini perlu ada satu langkah-langkah yang lebih apa konkret untuk menjadikan mereka menjadi bagian penting daripada wisata sejarah. Yeah. Coba wisata di zona uh, kota Eropa itu yeah. persis Uh, untuk yang uh, apa, penjara ini masuk, masuk ya lah, masuk ini sehingga perlu ada langkah yang konkret dari pemerintah. Kalau kemudian itu adalah miliknya uh, perorangan, swasta, atau perusahaan, kasih tahu bahwa mereka punya kewajiban untuk melestarikan itu. Mm -hmm. Nah, kemudian baru nanti itu, sambil lalu kita pemerintah kota memberikan satu isi bahwa di dalam penjara itu dia juga bisa menjadi sebuah... Seribu cerita, berjuta cerita tentang uh, suka duka dan kejuangan yang sangat bernilai di situ. Iya. Kemudian ada satu tokoh-tokoh uh, seperti Mas Mansur yang ada di situ. Masih banyak yang lain. Masih Ya, nah di situ uh, menjadikan apa semangat itu tinggi. Kalau toh itu di, bisa dikaitkan bahwa di ada zona kali sosok, kemudian lagi sebelahnya lagi. Ada tempat eh, apa namanya, monumen eh, apa, perang 10 November, kemudian ini kan bisa diceritakan. Kalau kita sebagai warga kota itu lemah, maka ujung-ujungnya kita akan tertindas, kita akan tidak berdaya. Hadirnya daripada pihak lain karena adalah kita, eh, bukannya kita waktu itu eh, dalam tanda kutip mengundang ke sini, ya. tetapi adalah mereka datang kepada kita itu eh, karena kita lemah. Membaca kelemahan kita, membaca kelemahan itu. kita, sehingga dimanfaatkan. Nah, kemudian karena uh, ketertindasan itu, upaya itu ada buktinya di penjara, dan itu kemarin menjadi satu etos untuk bangkit. Dan di sisi lain, ada satu monumen yang uh, menunjukkan kita memiliki satu budaya juang yang kuat. Di situ kan, ya, nah, kebangkitan ini bisa kita ceritakan. Jadi mulai era klasik ke, sampai pada uh, kemerdekaan itu bisa kita rangkai secara berlapis dan itu menjadi sebuah uh, apa namanya bangunan spirit Baik. dan dipastikan kita akan kuat. Gitu. Baik, sebenarnya t, uh, untuk bangunan-bangunan terbengkalai ini kan nggak cuma penjara kali sosok aja ya, Pak? Ya? Ya. Kalau dilihat di Surabaya itu banyak sekali bangunan ya. Belanda yang hmm. terbengkalai. Nah ya. ini apa kendala utamanya sehingga banyak sekali bangunan yang Terbengkalai padahal sebenarnya kalau misalkan direvitalisasi ya saat ini ya. ya direvitalisasi atau dijaga gitu bisa menjadi sebuah wisata yang baru gitu Betul seperti gedung singa hmm? gedung singa ketika kita keluar dari jembatan merah kemudian kanan jalan itu ada gedung singa yang oh, ada dua ya. singa ya. Itu menarik karena apa itu arsitek eh, yang memiliki langgam khusus kemudian dibuat oleh arsitek bernama oh. Berlah itu di Indonesia hanya ada dua, di Surabaya dan di Jakarta. Jakarta. Nah, kalau kemudian adalah ini dipertahankan, dan ini posisinya kan dalam tanda kutip, tidak dirawat. Yang pertama karena memang merawat bangunan cagar budaya itu mahal, uh -huh. yang eh, karenanya pemerintah eh, perlu ada ruang di perda maupun undang-undang. Pemerintah bisa memberikan insentif kepada uh -huh. si pemilik supaya merawat. Yeah. Kalau itu tidak mampu jual kepada pemerintah kalau pemerintah punya kemampuan keuangan bisa diambil alih pemerintah karena kewajiban undang-undang menyaratkan begitu, ya. gitu. Nah kemudian kesulitan yang lain adalah bahwa kadang-kadang tempatnya masyarakat sekarang itu diapakan ini tidak ada satu pendekatan ekonomis yang bisa memberikan jawaban untuk apa memanfaatkan itu. Uh -huh. Mereka cenderungnya adalah bagaimana melakukan Uh, apa uh, refungsi yang lain hmm. sehingga adalah itu dengan di, di, disalkan dengan dibongkar dan lalu baru dilakukan sehingga hmm. pendek kata konsep yang dilakukan revitalisasi bangunannya perlu dilakukan secara fisik revitalisasi fungsi pun juga perlu dilakukan supaya pembangunan fisik tadi itu diikuti dengan fungsi dengan fungsi jalan maka uh, akan terus terus terawati. Gitu baik baik pak kemudian kalau tadi kan bapak sempat berbicara tentang perda begitu ya mm -hmm. untuk merevitalisasi bangunan yang ada di Surabaya kemudian apakah sudah cukup konsen saat ini Surabaya dalam membangun wisata sejarah dan wisata budaya ya perda itu kebetulan itu inisiatif dari saya dan diamini oleh kawan-kawan yang lain mm -hmm. dan apa kami senang apa dengan Perda satu cagar budaya iya. kita sudah punya, artinya bangunan-bangunan lama itu akan yang bersejarah itu akan lestari. Yang kedua perda pemajuan kebudayaan, kejuangan dan kepahlawanan Surabaya itu akan menggaiting semua pihak untuk uh, apa namanya ikut alur di dalam perda itu bagaimana uh, melakukan konservasi, bagaimana melakukan uh, mempreservasi. Kemudian jangan sampai proses demolisi demolisi itu terjadi dan kemudian setelah itu dilakukan pendekatan ke budaya baru nanti akan uh, memposisikan bagaimana kawasan kawasan ini uh, jadi penting kembali sehingga konsepnya revitalisasi mm -hmm. revitalisasi itu kan menjadikan sesuatu kawasan menjadi lebih penting lagi iya, betul. dan kemudian selain revitalisasi fisiknya pentingnya di uh, apa perbaiki fisiknya juga ada revitalisasi fungsinya sehingga dengan revitalisasi fungsi di situ yang nanti akan memberikan satu apa namanya jawaban bahkan warna bahwa uh, pengembangan wisata sejarah Surabaya itu kami yakin akan banyak orang yang mengatakan unpredictable indak-ndak apa tidak terpikir dari sebelumnya bahwa ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat berbeda dan karena apa? Karena langgamnya seperti yang tadi disampaikan bahwa sejarah klasik sampai pada modern sekarang itu hmm. ini adalah ada di, ada di Surabaya. Ada di Surabaya begitu ya, Pak. Meskipun hmm. bisa dibilang kita sedikit terlambat ya. tapi memang unpredictable begitu ya, Pak gitu ya, 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 ya. Ya, ya. ya. Baik. Kemudian kalau saya lihat dengan habitnya masyarakat Kota Surabaya ini kan kebanyakan milenials kemudian ya. Gen Z ini mereka sukanya nongkrong, Pak. Ya. Nah, Apakah habit nongkrong ini bisa dijadikan salah satu senjata untuk mempertahankan wisata-wisata sejarah, wisata budaya di Kota Surabaya, misalkan? Hmm. Uh, yang sekarang sudah ada kota tua ini, mungkin nantinya akan dibuat kafe atau seperti ya. apa, supaya setiap harinya hmm. ramai dan ya. orang itu mengenal, oh ternyata kota tua ini ramai ya, dan ya. bisa dan enak hmm. dikunjungi setiap hari ini, bagaimana Pak? Itu yang... Uh, kita cemaskan kan bahwa budaya nongkrong dari Gen Z ini kan akan uh, dalam hipotesis kita bahwa nanti akan melahirkan generasi yang pemalas, generasi hmm. yang uh, apa memiliki daya juang yang rendah, kan gitu kan. Hmm. Maka karena kita melontarkan bahwa itu uh, hipotesis kita begitu, maka antitesanya bagaimana? Maka dengan hadirnya kota lama yang mereka nanti terfasilitasi tempat-tempat untuk uh, nongkrong. Maka, tidak sekedar nongkrong dan lalu bermain yang lalu menjerumuskan dia, iya, betul, yang betul. tidak memiliki uh, apa spirit juang. Mm -mm. Tetapi, dengan nongkrong di kota lama itu, dia tidak akan melihat gadgetnya, dia akan letakkan gadgetnya, dia akan mendengarkan cerita-cerita dari masyarakat, dan dia akan mendapatkan uh, pemandangan faktual bahwa ada satu peradaban lama yang itu adalah sangat keras, dan lalu adalah menjadikan dia lahir bisa selamat bisa nikmat seperti ini karena kejuangan itu dan hmm. kalau itu tidak di, eh, itu terjadi karena apa karena adalah kekurangan pada masa lalu hmm. kalau mereka mengulang lagi maka adalah jawabannya maka ada unsukses ke depan akan dia temukan nah bagaimana supaya sukses itu adalah ditemukan itu maka adalah ya sejarah tadi menjadi sebuah edukasi hmm. bagi dia jadi merubah habit nongkrong yang hanya duduk, ngobrol, iya. main mm -hmm. gadget, eh yeah. uh, membicarakan orang lain, yeah. gosip gitu yeah. ya, Pak ya. Yeah. Ini menjadi lebih yeah. asik dengan cara yeah. itu tadi yeah. mengedukasi, yeah. sejarah-sejarah jadi, jadi istilahnya adalah boleh nongkrong, cuman obrolannya adalah tentang sejarah yeah. gitu. Iya, yeah. iya. Nah, sekarang juga kita bisa ngitung ya. Kalau memang adalah uh, satu uh, di Surabaya, mm -mm. kemudian muncul kan sekarang bertumbuh pasca Covid. Heeh. Mm -mm. Orang buka warung begitu banyak, buka kafe begitu banyak. Betul, kafe banyak. Setelah sekali. mereka datang, apa yang dia lakukan selain memberikan apa berbelanja, menikmati Bukanan, apa kulinernya, minuman. kemudian diskusinya kan dalam tanda kutip hampir kosong. Kalau toh itu ada mereka yang duduk-duduk, mereka tidak berdiskusi, mereka pegang gadget sendiri-sendiri dan ngomong di apa namanya di, uh, di sosial medianya begitu. Ya. Ini ini harus kita tangkap itu bahaya sehingga kita kan harus punya kesadaran lebih dini, yeah, jangan betul. sampai terjadi kemalasan menjadi satu budaya baru yang sudah tercipta, lalu kemudian baru kita membuat antitesanya, yeah. sehingga kita bisa memprediksi. Berarti apa? Bahwa uh, pemikiran visioner dibutuhkan dalam pendekatan kita merevitalisasi kota lama ini sebagai satu apa? Sebagai satu treatment mm -mm. terhadap generasi yang sekarang ada mm -mm. untuk siap ke depan. Gitu. Baik, baik terima kasih obrolannya. Wah, wow, ya. luar biasa ini kita bicara tentang cetak biru wisata di Kota Surabaya. Begitu juga dengan generasi yang ya, ada di Kota ya. Surabaya. Dan pemirsa, untuk mempertahankan identitas Kota Surabaya sebagai kota pahlawan dengan kearifan lokal dan juga sejarahnya, ini merupakan PR untuk kita semua, bukan hanya pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah kota hanya menyediakan fasilitasnya, dan kita sebagai masyarakatnya harus bisa mendukung dengan cara merawat, kemudian juga merubah habit yang tadinya berbelanja, mungkin bisa berwisata, yang tadinya nongkrong cuma sekedar ngobrol tanpa ada isinya, sekarang kita bisa nongkrong sambil belajar sejarah, belajar budaya di Kota Surabaya. Terima kasih Pak Ahatoni, atas waktunya, Udah kita banyak sekali okay. dan kita bertemu hmm. lagi dalam episode selanjutnya. Bye bye. Cara ini dipersembahkan oleh.